like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors. Orang paling sabar terakhir. Terakhir ya. Coba beli kopi. Ayo keluar langsung kopi sama itu. Mas ya, di sana ada. Iya iyalah cari di luar, masa beli kopi di dalam. B2 be. Hah? B2. B2 heis kamu itu ya. B. Hah? Oh. Oh ini kata itu. Nggak dapat video dari keluar dari exit B2. Sebelum COVID biasanya tempat ini tuh sangat ramai banget. Sebenarnya niatnya hari ini tuh naik MTR aja. Tapi ya nggak jadi. Malah naik bus. Cuacanya bagus banget hari ini. Dari MTR Mongkok, exit B2. Nah, lanjut lagi. Masuk. Ini plaza apa sih, Beb? Lupa kok. Oh iya, Royal Plaza. Mongkok Plaza. Mongkok XXRSS Mongkok. Gak tau berapa kali aku pernah naik ini. Pernah lewat sini. Ih, sering lah. Sama aku juga kayaknya kamu pernah sekali deh. Sama Mbak Ika apa ya? Lupa. Berdua, Beb. Yo, harus scan itu loh. Scan enggak? Hah? Kena denda enggak sih? Takut aku. Enggak apa-apa ya, Kak? Kayak tadi aku waktu masuk 7-Eleven, scan enggak? Enggak usah.
orang cuma masuknya 2 menit ya. Ini 3 bulan, kan pernah gak? Ini naik bus di sini kan? Di sini. Kalau ngecek bis baru itu. Naik bis juga. Ini buat yang mau ke Lumputan Tun Mun lo ya. Bus nomor berapa ya, Kak? Hah? 58X, oke. Oh, Ngangem Howo, Kakak. Nah, katanya naiknya bus 58X buat yang mau ke Lumputan. Ini baru mau berangkat ini ceritanya busnya nih. Perasaan di dalam kayak ada orang deh. Supirnya kan, aduh. Aduh beb, itu ada supirnya di dalam. Apa? Cie bawa GoPro. Apa lagi? Promosiin GoPro-nya Rani. Gak pernah lupa untuk ngopi karena bentar gak ada tenaga. Kopi adalah segalanya banget. Aduh, gak punya uang gak apa-apa, yang penting tapi kalau pas naik roller coaster aku gak pernah mau pilih yang paling depan. Aduh, enggak lah. Iya, barisan ketiga keempat boleh lah, ya nggak? Atau belakang, tapi belakang kurang seru, tengah-tengah gitu loh, ya nggak sih? Baik, di sini nggak atur ya? Kan pakai yang kuning udah sering naik ya? Aku belum berani. Tapi ada visa lagi, ada visa tambah lagi, tapi nggak tahu.
ya suruh aja dulu kerja gitu. Terus aku masa mau pulang-pulang tai, gak usah bikin anak. Ada visa tambahan lagi sih. Nanti tinggalnya di mana? Di tempat kamu apa tempat suami? Dua-duanya bisa. Terus gimana jadi gak ke Labuan Bajo? Ya jadi loh. Jadi ya, duluan kamu daripada aku ya. Pokoknya insya Allah aku dapat rezeki banyak di kantong itu ya. Sama ibu, sama keponakan juga. Tahun berapa? Ya gak boleh dikasih tahu dong. Loh kan bersebarang kita. Tapi kamu pasti balik tuh langsung tuh mikir planning. Ah kesana 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 ya, ya sih, enggak. Kita kan sama gila ini. Tapi dia itu, dia pinginnya Jawa dulu. Ya udah gak apa-apa. Kalau di kita kan musim panas kan paling ini ya enggak. Jadi ya, gitu loh. Viewnya tetap banyak yang bagus lah. Ya enggak. Tapi memang bagus banget. Kok enggak musim hujan? Iya, lihat-lihat ini kan loh. Lihat cak. Hujan terus. Kalau musim panas tuh ya Allah. Kalau di sini lagi panas, sore bisa hujan. Iya. Okay. The next stop is Hongshui Street. 下一站是 黄竹街. 请赶紧走. California enggak sih?
semua ya. Kampung Sentang itu pas lagi panas itu view-nya, wah. Wow.
Enggak usah diedit, aku udah. Aku dapat sih cuma yang foto aja kurang. Harusnya lo bawa gue. Iya, aku fotoin itu. Aduh, aku enggak mau edit baru. Kenapa? Udah terang gitu. Enggak terang banget karena itu pas bulan 9 atau 10 kan masih panas kan. Apa lo sambil nunggu itu misalnya ya, kalau dia nambah visa ya punya kalian kan sebenarnya kalau dia nambah visa dia sekalian tes visa dulu jadi bisa bawa apa lagi dia belum pernah kamu belajar temanku itu juga baru nanti kalau aku ke NTB misalnya kalau gua kamu udah di Indo sekalian ke rumah aku boleh nggak? Kenapa? Bareng aku juga ke sana boleh kita naik ini naik kapal aja gitu loh, nggak usah naik pesawat dari Bima kan bisa. Malah bu juga pengennya naik sepeda. Ya di sana kan nggak ada sepeda. Itu ya kelompok dari Jawa. Oh. Kenapa nggak motor sekali ya? Naik motor kan sepeda. Sepeda bukan motor ya. Aduh Beb. Sepeda ya motor kalau kalau sepeda ya sepeda lah ya motor ya motor berarti motor salah ngomong harus berarti naik sepeda itu setahun baru nyampe sepeda motor tapi kurang motornya kalau ngomong motor ya udah motor aja kali jam terakhir. Turun kan, Beb? Oke. Ingat, turun di jam terakhir. Apa, Bos? Ayo, Bos. Namaste. Ingat ya, jam terakhir. Habis itu apa lagi? Naik siupa lagi enggak? Bukan, aku nyari tempat nomor 52 kak. Sam terakhir. Semenit lah. Kita kan enggak perlu naik siupa sih, toh? Enggak perlu kayaknya. Tapi kan siupa.
kasihan gak sih? Gila aja kali. Itu di ruang tunggu. Kok dingin ya, Beh? Mana tempat-tempat pengen buang? Ini udah habis sekali tempat. Udah. K52 ya, Beb ya? Rani? Ran? Oh my god. Oh, ini ada sampah. Buang deh. Itu loh. Enggak tahu. Aku bilangnya itu juga KCR, udah gitu aja. Kayak kumlai nggak? Lumputan. Ote yutap siupa hai kei msabi koko. Oke, msabi. Mkole. Ya sopan loh ditanyain mau cariin. Lagi dicariin sama dia. Oke. Lagi dibantuin nyari sama dia. Lagi nyari siapa? K52. Kakak K52 kan? Oke. Kayaknya di tempat berempat naik taksi berapa? Yang satu nggak tahu di mana masuk ini. Iya kan mau itu kan kesana kan harus itu dulu naik siupa. Siupa.
motor saikung gitu loh, Ran, ya enggak? Gate 1, gate 2 sekarang. Jauh banget loh. Udah gate 1, gate 2, gate 3 lagi kayaknya. Ya mungkin jauh sama. Siapa yang bayar ini? Karena nggak tahu jalan, jadinya kita tuh cari aman naik taksi John ini deh. Hai. Dia mah bilangnya tahu kak. Namanya siapa? Ini kalau bisnya, bisnya K itu tadi berapa? Hah? Bis K 52. 00 bayarin lalu pakai KR. Oh, tapi kalau misalnya naik ini turun di sini. Oh. Oh, oke. Oh, berarti Beb dari MTR Tun Moon terus keluar cari bus ini kan? Oh, K52. Oke. Langsung turun di jam terakhir ini kan. Oke. Biar tahu.
ya biasalah, ini pertama kali kita nyasar sih, tapi nggak begitu parah-parah banget. Bisnya ini ya. Ingat loh, yang mau ke Lungkutan, misalnya keluar dari MTR, exit berapa? Exit C2 ya, Tunmun ya? Dan, pokoknya Tunmun, nggak tahu exit C1 apa C2. Nah, abis itu nyari bus ini deh, K52. Starnya di sini. Gimana nih lewat mana? Oh ya udah. Dah. Kesasar ya sencane gawenane kesasar cek timun ya. Nah, ada tuh BBQ kan. Dengar ada itu masuk. Ini kena itu kena kai lo kai kan kai itu. Beda encane tujuane beda sampean kate nangdi ngono lho. Nah, bakso lagi nah. Kan ono batu roti, ono batu babi. Batu babi ini nurut-nurut mbak. Ini aku enggak tahu jalannya marah-marah. Aduh. Malumin lah ya. Ini pertama kalinya ke sini. Perasaan kok bukan lewat sini sih di video? Kalau masih lewat kene, malah masih nyasar lagi di lampu merah kono mau. Kono. Ada jalan gak, Ran? Ada yang sarapan mau pesen. Tunggulah. Ini pertama kalinya, jadi ya nyasar. Oh my god. Beb, lu tahu nggak kalau lagi nonton drakor, biasanya penjahat itu kalau bawa lari korbannya di tempat kayak gini, ya enggak? Oh, ini udah kelihatan nih mungkin. Kamu naikkan dari sana? Iya. Apa namanya? Aku pikir dia tahu, aduh. Pikirku juga tahu. Jujur ya, kalau kita tadi naiknya MTR, maaf lo ya. Cepat banget, sumpah. Kalau kamu berani pilih naik bus, kamu harus udah tahu jalan, benar? Ini bagi teman-teman yang mau ke Lungkutan, yang tahu jalan ya alhamdulillah, yang nggak tahu ya gimana ya, bawa teman 2, 3, 4 lah gitu. Ini kita aja nyasar loh, ya nggak, Ran? Apa mereka balik apa gimana nih? Mereka keluar di sini loh tadi.
nyobain tuh itu yang berjilbab itu. Jauh banget ya ternyata. Jujur deh ini kalau balik aku pilih rute naik MTR aja. Tapi buat kalian yang mau naik, suka naik bus juga nggak apa-apa sih, sama aja. Tapi nggak enaknya tuh nyasarnya ya kayak gini nih. Pokoknya dari start awal tadi lurus aja ya, lurus nyebrang, hati-hati lo ya, lihat kanan kiri. Nah, sampai nemu tempel itu deh. Oke. Oke, oh. Nah, oke. Di sini kan? Udah. Kalau nyebrang hati-hati ya, soalnya nggak ada lampu merah, so harus lihat kanan kiri. Berarti dari start awal itu tadi jalan lurus, mentok sampai tempel ini kan, benar nggak? Iya sampai sini. Oke. Foto, ya udah. Lanjut lagi. Sini, oke. Naik tangga ini kan, Beb? Ternyata ini tuh toilet. Oh, shit. Oke, nah. Kita naik tangga ini. Naik jangan tangga. Ini. Oh, oke. Okay. Lanjut. Mulai sejuk-sejuk. Tangganya tangga ke sini. Kayak bau ee. Permisi ya, jangan ganggu kita. Kita cuma mau hiking. Ini ada kuburan, guys. Yasin ora kuat.
Ya Allah. Ini pertama kalinya dalam seumur hidup hiking pakai masker. Ini benar-benar sesak napas. Buat yang pertama kali hiking, jangan dulu kelungkutan. Oke? Okay? Warning nih duluan. Ya enggak, Mbak? Aduh. Hah? Masa? Ayo dong, jalan lagi. Abis kenyang, lanjut jalan. Oke. Okay. Semangat. Beb, ayo. Jadi kayaknya tuh udah ada pitanya gitu loh. Lewatnya sini kan? Oh iya benar. Gak ada kelihatan nih. Siapa ada yang pipis? Yang jelas bukan ke sana, ke sini. Ya ikutin pitanya dah. Siapa sih? Ini namanya habis vaksin langsung dikasih hiking ini. Bersama vaksin. Yang ketiga kemarin. Harus pegang kayak gini.
nggak jatuh. Ush. Gue cari aman aja deh, ikutin aja. Udah, nah dia ikut-ikutan kan cari aman. Naik di sini harus hati-hati karena licin. Kalau sebelah sini licin. Jadi ini jalannya di sini aja. Di sana aja. Rani. Kalau bisa jalannya kita tuh duluan, jadi bisa foto bersama. Hmm. Di sinilah. Biar kayak kelihatan di pasir putih, ayo. Ayo. Udah. Panas banget hari ini. Tau kayak gini pakai celana pendek tadi. Sini aja.
mana nih? Rani. Kalau bisa pegangin pohon dulu dah, biar nggak licin kakinya. Ayo Rani atas. Ternyata yo gampang enggak? Emang kenapa sih batunya? Batunya yang jatuh. Terus itu berdarah, enggak kenapa? Udahlah, jangan dipaksa lah. Terus gimana itu? Udah takut jatuh. Takut. Panas banget hari ini.
Ini aku kasih tahu ya, buat yang belum pernah ke Lungkutan itu, kalau bisa bawa kaos tangan, licin soalnya, licin banget dah. Nih bayangin kalau jalan aja harus pegang ini. Bisa naik taksi. Naik taksi. Naik taksi. Soalnya kayak semen pasir. Rani? Rani? Oh, naik taksi lo. Ini tuh bukan ke kampus Sekteng. Ini tuh tak masih daerah Tunmun. Ini dipegang. Ya enggak jatuh. Aku aja hampir jatuh tadi. Kasih lihat. Ini dari atas. Nah. Pokoknya kalau ke sini mesti hati-hati. Licin soalnya. Aku aja harusnya pakai legging. Malah enggak pakai. Aduh. Iya. Malah pakainya celana longgar gitu, jadi nggak apa-apa. Iya. Oh. Udah belum? Itu yang Lungkutan itu di mana atas lagi? Iya. Itu aja atas. Masih jauh enggak? Kita tahu di sana. Oh. Ayo Rani, mereka juga belum naik loh. Ayo Rani cepat. Pokoknya ikutin pita aja deh ya. Ah, udah semaput. Panas.
jenenge mbake nyane terus lewat tengah. Ini gak bawa ini kendaraan. Hah? Maksudnya? Dia kok suka ngasih petunjuk salah. Itu mau ke tempat lain katanya. Balik arah. Ayolah nanggung, jangan balik arah. Di depan. Kayaknya di sana banyak orang itu. Ngerti dalang kada paling ada mesti nembak di sana. Iya jare koncoku. Iso. Kan aku kagak ngerti. Lewat jene iki manut bae iki kok ngawur. Manut arah ae wis. Nak balik na yos. Ayo lanjut. Salam. Lanjut lah nak kancan lagi. Iya, ayo Ran. Iya, terus maunya tuh di mana gitu loh? Iya nggak Beb? Kalau begini naik MTR loh tadi ya enggak? Kalau begini itu yang enggak tahu. Heeh. Kak, lanjut. Ini mau balik. Sorry ya. Balik sama aja tahu. Nanggung sih. Terus gimana, iya enggak? Ah, kalau kesini mah lihat view bagus, tidak seindah apa yang dibayangin nih. Nggak tahu udah nyampe belum lumpukannya. Ah, tapi yang jelas gunungnya udah kelihatan. Ah, untung ada angin. Sumpah panas banget. Thank you.
gimana, benar enggak? Lah itu loh, Ber. Kok sudah di depan mata? Tinggal nyari spot aja, Pak. Ayo. Kamu mau foto di sini? Langsung spot yang bagus. Ayo. Aish. Cinta. Go. Jalan. Hah? Ayo. Tapi enggak ada jalan loh selain balik. Ya bisa kan nanti di ayo fotonya tuh di sana, habis itu pulang Ran, ayo. Rani. Ayo cepetan. Rani, foto di sini yuk. Ingat ya, tidak seindah apa yang kalian lihat di foto. Karena nanjak banget, udah gitu licin. Hah? Balik arah? Tidak seindah apa yang dilihat untuk menikmati keindahan yang begitu bagus di atasnya. Aduh, harus rela-rela licin kakinya. Tidur. Istirahat. Tidur kayak apa?
dikit, dikit. Oh, oh shit. Lungkutan. Banyak istirahatnya sih yang lain. Aduh. Bismillah. Licin. Ya. Ya. Yo. Weh. Capek. Untung ada pohon kayak gini. Atas nih kita, dia panas banget. Untung ada angin, sejuk. Bagus banget kan? Lumputan.
emang benar ya katanya jam 5 udah nggak ada bus itu apa sih pak? Oh ya udah, oke. Okay. Ya udah nggak apa-apa nanti cok, semoga ada taksi lah. Ya yuk, siapa tahu kita masih ada ini foto di sana. Ayo. Oh sorry, lewat. Oh di batu, oke sorry. Bisa buru-buru ini loh, naik di batu ini yuk. Ayo foto di batu ini. Iya kayaknya di sini deh anak itu foto, coba. Kalau mau balik ke arah yang tadi pas hiking pertama juga bisa. Terus kalau mau balik ke arah sini juga bisa. Sama sih. Sama aja tetap nyampe sampai bawah sana. Katanya kayak di Meksiko. Iya. Iya. Nah, jadi kalau mau balik ini juga kita pertama kali enggak tahu ini salah jalan apa benar enggak tahu. Betina. Kama heli to hang fan lo ho ya. Oh oke engko le.
Lu gak usah merhatiin dia, diri lu aja. Kalau dia salah jalan kan bisa ditanya. Masa? Ayo. Dia dari bawah. Lihat. Ini kayak di Saiwan Pavilion Saikung itu loh jalannya. Waduh, waduh. Di Instagram aja. Ada pita, perhatiin biar kalian nggak salah jalan. Sampai tergelincir, udah deh jatuh.
tuh bagus banget. Tapi naiknya, turunnya, aduh. Nyampe dah. Hah? Belum nyampe. Mau dong aku kok pengen foto di sini dah. Ikutin arah ini. Licin. Pokoknya ikutin arah kita aja. Jam belum nyampe bawah.
jatuh. Ya. Aku jatuh, Beb. Ya. Hah? Gak apa-apa, tergelincir. Gila kan, Beb? Tangan satu masih bisa untuk bertahan pegang HP. Aduh, ini benar-benar udah melampaui profesional kah? Udah jatuh, masih bisa nahan tangan satu untuk pegang HP. Au, tuh, tuh. Padahal udah pelan-pelan loh ini. Berarti lain kali kalau kesini naiknya lewat sini aja kali ya? Hah? Hah? Ya enggak lah. Jangan sih minggu depan. Lain waktu. Iya. Jangan dah kayak itu anak tadi, temanmu, jangan naik bus dah. Hah? Iya. Karena apa? Ini rutenya ternyata panjang banget loh. Ini gila loh. Benar, harusnya tadi MTR tuh lebih cepat. Benar enggak? Karena kalau hiking kan kita mesti cepat-cepat ya, enggak, Beb? Ngeri banget deh. Aduh. Gini nih jalanannya. Aduh. Hah? Dah? Iya. View-nya di atas memang sih kelihatannya indah banget gitu ya. Tapi pas hiking, pas turun, aduh. Sedikitlah gemetar. Nih, lihat nih. Jalanannya.
pokoknya arah turunnya tuh udah dikasih tanda pita gitu. Jadi kalau mau turun perhatiin biar enggak nyasar. Iya, ntar. Mana sih arah baliknya lagi? Sini. Oh iya, di sini. Terserah. Yang penting nyampe bawah. Ini loh pita, ke sini dong. Meraba dengan batu, batu meraba dengan diriku. Kita harus meraba. Nah, itu ada jalan turun itu. Aduh. Intinya judulnya hari ini aku meraba dengan batu. Batu meraba dengan diriku menyentuh. Oh, tidak. Enggak terus. Lah ini kemana? Berarti kita lanjut ya. Aduh. Siap-siap loncat. Lah terus. Hah? Ke sini? Enggak lah, ke sini. Tapi kita nanya dari tadi naik dari situ. Sama heli toh. Oh, iya. Kalian tuh enggak nanya, orang tuh langsung tinggal loncat-loncat. Hei. Rasanya juga bisa sih. Heran nih. Pegang. Biasa pendek. Jalurnya sih. Mau dong foto. Tapi emang enggak begitu bagus nih. Nah, bayangin ya. Loncat di sini. Ini udah kayak mau ke Cape Calison gitu. Nah, terus sebelah mana ini? Sini. Apa sini? Sini lah. Ya Allah ini. Eh iya, ke sini apa ke sini? Langitnya cantik banget loh. Oh, ada orang di bawah. Lah, ya ini ada jalan gini sama ini, bolongan. Mana? Tangga. Tangga. Ya coba dicoba. Gak apa-apa kalau salah balik lagi. Oh. Bukan. Ini tempat buat duduk. Gimana sih? Oh bukan. Di sini loh. Sini. Nah, bayangin loh ini batunya gede banget. Ayo. Kok bisa batunya bentuknya begini ya? Bagus banget loh. Itu bet
bagus nih. Ntar dulu. Di batu ini gitu. Ini ngapain? Ini batunya besar banget loh. Itu tadi itu ya apa namanya kuburan ya? Oh oke. Prasasti dinasti Umayyah. Jadi kita bisa naik dari sini juga ya? Mm-mm. Jadi dua arah. Mau hikingnya juga ke arah yang tadi bisa. Ke arah sini juga bisa. Intinya satu sih, sama-sama capeknya, sama-sama gemetarnya. Aduh. Buat yang mau ke Lungkutan itu ya, nih ikutin aja besi kuning ini. Kalau keluar dari sini, lanjut ke sini. Awas, Bas, mobil. Ingat ya, kalau mau naik busnya jalannya lewat sini.
Dan kalaupun mau naik diingat loh, ikutin aja bisi yang kuning itu. Beruntung ini kayaknya masih bisa dapat busnya. Katanya jam 5 tutup. Ya, enggak mungkin lah, feelingku kan di sini kan ada rumah gitu loh. Kan tempat tinggal, iya. Iya, soalnya yang bilang, soalnya dia putar balik juga teman-teman itu. Banyak kan pada putar balik, kalau putar balik nanti pasti penasaran soalnya enggak tahu semua. Heeh. Ya, kalau putar balik enggak tahu kan. Aku kalau ke Saikung juga gitu, maksudnya ke satu tempat dulu gitu loh, diselesain. Kan banyak tempat kan Saikung itu, kanan kiri. Pokoknya banyak lah gitu. Bawah juga seandainya kan. Kita kapan-kapan pengen balik ke sini lagi, kita udah tahu jalan. Kita nyasar dikit enggak apa-apa. Oh, kita bawa orang atau enggak? Tamsam gitu loh. Heeh. Enggak kayak tadi ada yang bawa kita ya. Malah dari Mongkok naik bis 5 berapa. Kalau naik MTR kan cepat tadi. Maksudnya dari MTR maksudnya kayak jadi malah muter-muter di sini terus ganti itu. Jurusan yang Tunmun keluar dari sini. C2 ya? Apa C1? C2. Habis itu naik siapa? Naik bus ini ya, K52. Benar. Turun di jam terakhir. K52 sampai sini. Turun di jam terakhir. Aku udah nyari, cuma lihat di grup orang bilang. Iya. Karena aku udah bilang sama Rani, Ren, ayo MTR aja karena aku pikir temannya dia tahu. Aduh, ternyata jongkok. Heeh. Gitu loh. Aku biasanya kalau enggak tahu itu cari rute yang gampang dulu. Aku nyari di Pak Tangcong kemarin. Hujan, dingin, kabut, nyari. Ketemu juga. Berarti tadi udah ke Batu Roti juga? Belum. Udah lah tadi enggak. Soalnya kalau ke sana kemana-mana. Batu Roti kan masih ke sana lagi. Yang di kali itu loh. Aduh, enggak usah. Belum ya. Oh, aku sampai situ tadi. Aku udah semua tadi. Jadi udah enggak penasaran. Kalau saya emang nggak usah penasaran, itu udah tahu itu tempatnya udah. Kalau ke Batu Roti deket lewat tadi yang kamu keluar tadi, deketnya lewat situ. Batu Roti yang kayak apa ya maksudnya? Kayak roti. Yang tadi batu kontak-kontak itu juga tadi. Iya toh? Kita nggak ke situ. Oh, kita kan nggak ke sana kan ya? Sana. Ini nih Batu Roti. Oh, belum. Bisuai. Oh, yang kan aku nyuruh kamu ayo.
Thank you.
lupa ya, turun di jam terakhir loh. Terus kalaupun naik busnya, kalau mau ke sana juga naiknya dari sini kan? Naiknya itu dah, K52. Berangkatnya juga naiknya dari sini, turunnya di jam terakhir. Hah? Ayo. Turunnya juga di jam terakhir, terus kalau mau balik juga sama. Tunmun ya. Exit C2. Ayo Ron. Baru kali ini hiking sampai pulangnya ngantuk. C2 tadi. Kamu ngantuk gak? Ngantuk loh. Aduh, aku enggak biasanya loh. Apa mungkin efek karena yang ke sini kan yang tua itu. Kan apa? Thailand Chung. Masa? Thailand. Yang kayak Pulau Seribu itu loh, ya Thailand. Oh, Thousand Island. Iya. Ini MTR-nya yang kanan. Kiri juga bisa. Ya, dua-duanya sama kok. Kosong beb, benar-benar kosong. Iya. Yeah. Bentar beb. Nah, udah dari MTR Tun Moon, keluar MTR Meifu ganti ya. Ini bagi rumah kita yang jauh loh. Ya enggak. Kalau yang rumahnya di Tun Moon daerah Yunglong ya enggak usah. Nah, buat kita yang rumahnya jauh ya harus ganti MTR lagi. Kenapa? Oh, itu aku yang videoin. Oh. Nah, ini ada eskalator, beb. Aduh, capek, Pak. Capek. Oh, itu yang turun. Oh, ya udah depan sana. Sumpah capek. Ada. Hah? Ada yang naik. Ini naik. Enggak mungkin lah enggak ada, ngaco. Ada Rani Muhammad Rasulullah. Iya dong. Aduh sumpah. Apa mungkin karena efek kemarin vaksin kali ya? Tapi ya enggak juga sih. Masa? Vaksin yang ketiga loh. Harusnya aku bangun jam 7 kan? Malah jam 8 apa jam 8.30 tadi. Cari jurusan Junwan ya, itu Junwan gitu ya, Pratu Sentra. Iya sepi lah soalnya itu COVID. Aku nanti turunnya di sentral aja deh. Kamu di ini ya, Admiralty. Aku di sentral. Sumpah baru kali ini hiking ngerasain kayak capek. Mungkin efek itu kali ya. Vaksin ya, Ran? Bisa jadi. Apa? Apa karena efek vaksin? Efek vaksin. Orang aku aja kemarin banget kok. Iya. Tapi enggak ada panas kan? Enggak ada. Nanti pas nyampe rumah ke KFC atau McDonald dulu. Beli makan di rumah. Iya, buat di rumah. Nah, ganti ke jurusan Junwan. Sentral, iya. Iya, benar. Junwan atau Sentral gitulah ya. Adem loh. Nah, bagi rumah kita yang jurusannya udah ke sentral, ya harus pindah lagi nih guys.
Ganti kemana? Duduk. Gak apa-apa.